Assalamualaikum guys. Okay, welcome back to my channel Nasi Kandak Runner. Hari ni aku nak pergi satu tempat yang agak istimewa. Kali ni bila aku cakap unik, memang unik. Korang kena tengok apa yang kita bawakan hari ni, okay? Assalamualaikum guys. Okey, jumpa kita kembali. Sekarang ni aku dah sampai dekat tempat yang dituju. Kali ini tempat ni memang unik. Bila aku kata unik, memang unik kali ni. Rasanya ramai yang belum cuba lagi kot, sebab kawasan dia pun agak jauh. Sekarang ni kita berada dekat Kuala Selangor. Yang paling best tempat ni, okey, aku tunjukkan pada korang. Okey, nombor 1. Tengok ni. Okey, boleh tengok. Roti canai berwarna, dia panggil roti canai warna-warni, roti canai pelangi . Okey, setiap roti canai ni ada flavor. Yang ni dia warna orange, orange ni dia punya flavor durian. Okey. Yang kedua ialah warna ni. Okey, tengok warna ni sama dengan pinggan ni punya warna. Warna ni ialah warna merah, dia flavor strawberry. Okey. Yang ketiga aku ambil pula. Yang ni, yang ni nampak macam best. Okey, yang ni warna hijau. Tapi dia punya warna tu warna makanan lah, bukan warna macam pistol color. Warna hijau ni flavor dia ialah apple. Alright. So we go to the next one. Okey, this one pula warna dia macam kebiru-biruan. Mungkin dalam kamera you akan nampak macam hijau sikit, okey. This one perisa dia ialah perisa keladi. Last but not least is this one ialah warna kuning-kuningan. Okey, tengok. Kuning-kuningan. Yang ni kuning ni perisa dia ialah perisa jagung. Okey, tak lupa juga dia punya sambal, normal sambal . Okey, you boleh tengok sambal dia. And then dia punya kuah dalam. Order juga teh tarik. Mari kita minum dulu. Bismillah. Ui, teh tarik dia sedap lah. Style Melayu. Dia rasa teh yang lebih daripada susu. Okay. So, untuk yang first kali aku nak cuba dia punya yang warna hijau ni. Peminat sekarang banyak sini ni. Kita nak bagi tahu Nasi Kandak Runner. Boleh masuk dekat dalam website kita, you boleh buat order makanan daripada Penang, daripada Pahang, daripada Johor, datang buat daripada KL tau. Nasikandakonline.com, you boleh tengok menu kita dan you boleh buat order, harga dia pun tak mahal. Antara nasi kandak Penang yang kita bawa, orang KL confirm Din Maju. Hamidiah tu memang dalam list kita juga. And Kampung yang Melayu paling popular tu Kampung Melayu. Apple . Kita cuba without kuah, kita cuba roti dia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah rasa dia punya roti canai yang rasa apple ni. Dia bau tak ada, dia bau macam roti canai biasa. Tapi rasa dia, I can say, kalau korang yang jenis takut nak makan yang pelik-pelik ni, rasa dia 70% lah. Actually 85-80% macam roti canai biasa. Cuma that balance of 10% tu dia adalah rasa the flavor tu sikit. So, it's not that weird. So, dia tak adalah jadi makanan. Aku tahu ada yang jenis yang tak suka nak makan pelik-pelik. Tapi dia tak rasa pelik sangat. You should try. Dia something yang unique sikit. Okay? So, lepas apple, aku akan cuba yang warna merah. Merah ni strawberry. Okay? Sedap. So, the taste tu memang dia ada end taste, end note dia tu ada rasa macam macam gula-gula strawberry sikit, tapi sikit lah, very minimal. Nice. Dia ada the sensation of macam happy-happy sikit dia makan tu. Okay. Kita cuba yang apple ni.
Okay, okay. Okay, okay. I can taste a little bit of the green apples actually. Actually, dia rasa dia semua almost the same je. Cuma end taste dia ada sikit the flavour of buah-buahan pula. Sikit je. So, you tak rasa sangat beza. I think bila you makan dengan kuah dengan dia punya sambal tu, you go back to normal punya rasa roti canai pun. Okay. The next step kita nak rasa dia punya kuah eh. Dekat sini aku ada tiga macam aku cakap tadi. This one is sambal tumis kerang, sambal tumis udang kecil, udang putih. And then this is kari daging. And this is dia punya sambal nasi lemak tu yang biasa kita makan dengan nasi lemak dengan nasi goreng semua. Okay. And this is dia punya dalah. So aku nak taste setiap satu of this one. We start with dengan dia punya kuah sambal kerang. Okay, ni aku nak buat satu ulasan kat korang lah pasal kuah-kuah dia, masakan dia lah eh. When you pergi makan nasi lemak, makan benda-benda macam ni yang berkuah, yang kita cicar dengan kuah tu, benda yang paling important sekali is the kuah itself. Sebab nasi lemak mungkin ada yang berlainan. You ada rasa nasi lemak ni berlemak sikit, ni kurang lemak sikit, ni sedap sikit. Tapi but dia punya taste overall is, kita dah tahu, dah set in mind nasi lemak punya taste tau. Yang the most important, yang main peranan yang paling tinggi is kuah dia, masakan kuah dia. Kalau kuah dia sedap, sedap lah nasi lemak dia. Sama juga dengan roti canai ni. Bila you makan roti canai, kalau roti canai tu dia punya sambal atau punya kuah sedap, you enjoy the meal sampai habis. Sebab you akan, setiap suapan itu you akan rasa sedap. Tapi aku pula sebagai peminat, aku ni jenis suka makan pedas tau. Sebab bila dekat rumah, kadang-kadang bila aku rasa nak makan sambal tumis yang power, yang sedap tu, cita rasa aku masak sendiri tau. Because I want that taste that I want. Kena cukup belacan, cukup garam, cukup ajinomoto, cukup gula semua, cukup asam semua. I'm very fussy dekat dengan benda-benda yang sambal-sambal tumis ni. Tapi to be honest to you, jarang aku nak mengaku betul-betul seikhlas hati ni, dia punya sambal tumis udang, out of 10, I can say I can give 8.5 ataupun 9. Sedap sambal tumis dia. Okay, so this is the real thing lah. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, aku nak bagi tahu korang eh. The combination of sambal ni is biasa. Tapi bila you swap dengan roti canai yang ada flavor strawberry ni, aku tak tahu macam mana nak bagi tahu lah. Rasa dia agak unik lah. Tadi masa kita test roti dia sangat, kita tak apa-apa nak rasa sangat. Tapi bila makan macam ni, and then you can feel the taste of the sambal tumis, the kuah dal yang bercampur tu. Kita selalu rasa lah, kita makan selalu kita campur sambal dalam kuah dal kan. Tapi and you also can rasa the roti canai itself punya flavour yang dia keluar kat dalam mulut tu. Oh, this is something different lah. Aku tak pernah rasa seumur hidup roti canai macam ni lah. Nak kata sedap ataupun tak sedap, aku tak pernah cakap sebab this is different. It's totally benda yang you tak pernah nak beri, kita tak pernah nak fikir. So kalau sedap tak sedap, korang kena datang sini cuba. So apa aku nak bagi tahu korang, the conclusion is, if you are the person that likes to try out benda yang pelik, you boleh datang sini. If you are the person macam aku, tak makan durian ataupun very fussy when it comes to food, korang juga boleh datang untuk mencuba, just to have the experience. Seumur hidup aku tak pernah tengok, sorry, roti canai yang berkala-kala ni. It's fun to try out, but one thing you will never regret bila datang sini, masakan kuah kari dia, sambal udang dia, sambal kerang dia, sedap. Okay, dekat sini bukan menu roti canai saja, dia menu breakfast yang lain. Dia ada bihun goreng, dia ada nasi lemak, dia ada, also you boleh order for roti telur and normal roti canai, semua ada dekat sini.
The teh yang aku order pun memang sedap. Dia punya teh tarik bukan mamak style, dia betul typical Melayu style. Rasa teh yang agak kuat, lemak tu kurang, jadi macam you tak rasa muak. Very mild and very nice to have. That's about it. You all should come and try. Kalau yang mana dah cuba ataupun dah cuba tak setuju dengan apa aku punya pandangan, boleh komen dekat bawah. And also jangan lupa subscribe channel aku ni untuk kita cari mana-mana tempat makan yang menarik untuk aku buat konten lagi untuk korang, untuk aku share dengan korang. So all the best to you all. I see you again. Bye bye. Thank you.